Selamat malam, kawan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibro Family Channel. Malam ini ada pergerakan untuk tim SAB 06. Pergerakan malam, kawan. Namun sebelumnya, mudah-mudahan pada malam ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ada pemasangan baru untuk SAB Tirta Yuda, yaitu di rumahnya Bapak Haji Iwan. Nah, ini lagi mantau, kawan baik. Lagi mantau, barangkali pekerjaannya gak bener. Ya Pak Haji ya, dipantau ya. Ini yang bekerja malam ini Bapak Elan Ruslan sama Bapak Yayan, ditama Bapak Agus. Kalau saya tim dokumentasi, kawan. Ini adalah konsumen yang ke-91. 91 Pak Haji, aduh. Hadiah gitu ya di kepala desa. Iya mas, seragam kecek-kecek Pak Haji, ayo nu saya nama. Oh, cari kawan. Oh, ayo osok nganu khususkan bagian di foto unggul nih. Alhamdulillah kawan baik, ada konsumsi malam kopi hitam dalam kopi Indo Cafe. Nawan Pak Haji. Kau tadi tinggal di dia, tuh kau tinggal? Acan bujau. Acan buba. Mulyadi. Acan itu? Acan, kau yang kene. Tadi itu berdua. Wah, Acan di sisi jalan. Lu pray. Lu pray kene? Lu aja mau bujau. Ada. Jadi kemarin pertama lu tadi. Tidak ada siang, tidak ada malam, kawan baik. Untuk tim teknisi SAB Tirta Yuda selalu siap untuk melayani para konsumen. Nah, hari ini, malam ini juga malam bukan sebuah halangan untuk pemasangan meteran yang ke-91. Wah, mantap. Gimana nanti ke-100 kali? Ah, gitu saat ini, Pak Haji. Ayo mah bigi. Lu ditukang ge geus kudu nurunkeun. Kan ku sawah aya SAB. Jadi diantep we gitu ningan. Tapi saya halus ya. Mana ye? Iya teh jadi kieu permasalahan lama. Kadang-kadang koneng teh tina selang teh kan tos jadi narapel nih. Jadi lamun ka oyak teh aya turan bro gitu. Nah, mendingan gitu jadi nanti dipantau ku ieu lah. Iya. Nah, lamun misalna pas koneng agolojorkeun we. Geuna mayar ge nya le. Samenit paling lah, samenit itu kayak aturan bersih deh. Dari nutihan nama terus diakalan, ku klep, kayak bisa kabur mah, ayak kene bodas. Ah bukti nama kamar, ya bisa pemasangan no eta selang teh kau yak nih. Pan jadinya teh ayak koneng yang gitu tuh. Ya boleh itu soalnya, dia mah bersih. Hmm. Bisa nih.
Raksasa seberapa menit sih? Mana? Ya. Kita kira 8 jam ini sih, Mas. Kita bisa berapa lama? Hah? Bisa berapa lama? Mana? Iya, boleh. Kita yang boleh kena sebulan-bulan kemari. Online? Online. Seberapa? 700. Yang casana, nak? Casana HP biasa. Oh. Dari nyawakin. Acara kan gini. Gini nih tuh, udah anuku itu ding nih, kan? Aku plastik ding kan? Oh iya, udah lama perlu gitu. Itu 40.000 gitu. Aku ramah biasa, apalagi video call lah. Di garasi dia cicing lagi gitu. Video call ini. Nah iya mah, ayah tuh ke yang nama. Mun ayeuna di setting wajah mun Pak Haji ini kan dia bisa milu kan nih. Oh, ini setting ya. Benar ini modal itu banget. Ah, enggak ada semangat. Kan kreator. Enggak ada semangat. Selama di bor rumah tuh. Bisa tuh? Mana? Dekat ngeliangan. Tapi bener ya, harus kena paronok ya, kalau jalan ke penting itu. Iya. Nah, ini untuk dilihatnya lebih kakang sih. Ini pun mati. Ini kita bawa pasar, Pak Pak Pun sekarang. Nah, terus kapan nak pisah, Pak Haji mulai sambungan. Tadi nanti kan sambungannya ngacu supaya murah meriah. Jadi bocor pasti. Nah, ternyata kuatin sebarasasi, sebarasasi, sebarasasi lah mulai. Jadi memang bagus namanya nu nu parantina gitu. Hari ini pasang cari di kita gitu. Hari anu anu model anu abi weh. Paralon-paralon heubeulnya. Ya. Begitu di lebetan eta meresat. Darah tarik. Bias Pak Haji lah. Iya. Bias rosok saya aya, aya rosok di etakeun sadayana nu aya mah keluarkeun. Ha, yuk. Tumurak ditempu salah karunya. Jadi pengacau ae. Pertanyaan nanti bangkrut dicabut. Tadinya kan itu omongnya. Jujur. Cabut usaha. Anak enggak kamu dah tingginya. Ya le. Tadi si bagi yang sering ibu lebih konsumsi kawan baik. Opak. Pak Panawangan. Ah,
Utama. Jadi utama mau murah. Jigi opak opak iya ini mah agak beronong murah. Amis. Nah, berkuatan we metik. Anggu. Nah, aku semua. Tuh. Nanti ini pasti ini. Nambah untuk. Mungkin nawe nubah ini. Coba ya mantapkan nih ke. Yang dia jembor yang ngebolongnya. Nah kawan baik, sekarang kita untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran, kita sekarang menggunakan HDPE. Jadi lebih praktis, cuman resikonya lebih mahal sedikit kawan. Nah ini saya yakin begitu ya. Oh kita ada anggarnya kedua yang beli sambungan helanya leh. Iya ada uang sambungan ke sana. Jadi mau pos yang soal titik. Aku kalau bawa ongkos potong tak situ ya. Sudah beres kawan, alhamdulillah nih sudah kering dengan susah payah. Sip lah. Pemasangan sudah selesai kawan baik, hasilnya memuaskan walau sedikit penuh perjuangan karena masalahnya memang di malam hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.